الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Al-Muttaqin Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita telah sampai pada surah At-Taubah ayat 16 dengan tema iman itu pasti diuji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tutraku walam ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. Artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang percaya di antara kamu dan tidak mengambil hikmah yang setia kepada Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum, apakah kamu mengira, antutraku, bahwa kamu akan dibiarkan. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu. Walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi, dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah Rasulnya, walal mu'minina walijah, dan orang-orang yang beriman. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini Allah memberitakan kepada kita bahwasanya iman kita itu pasti diuji. Bukan berarti Allah tidak tahu siapa kita dan iman kita, tetapi paling tidak ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini para jamaah. Yang pertama, Allah pasti Maha mengetahui segala sesuatu.
bahkan tentang diri kita, bahkan suara hati kita, Allah Maha mengetahui apa yang belum terjadi dan apa yang akan terjadi. Semua ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa dalam masalah iman di sana masih ada ujian-ujian? Di mana dalam prosesi ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di sana masih ada ujian-ujian agar Allah lebih mengetahui siapa yang benar-benar beriman, siapa yang benar-benar berjuang, berjihad fisabilillah, dan siapa-siapa yang munafik. Kenapa masih ada ujian seperti itu? Nah, di sini para dama ada banyak hikmah. Di antaranya, kita telah mendapatkan dari agama ini pembelajaran ilmiah, pembelajaran secara ilmiah, di mana dalam pembelajaran ilmiah segala sesuatu harus ada uji coba untuk mengukur kekuatannya, kadarnya, dan kegunaannya serta ketahanannya. Pasti semua itu membutuhkan ujian. Dan tentu di sini ada hikmah, ada hikmah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara pelajaran yang dapat kita ambil, bahwasanya Allah akan menunjukkan kepada kita tentang seorang manusia yang mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisi Allah dan yang mendapatkan derajat pertengahan, yang mendapatkan derajat paling rendah, bahkan sampai kepada yang harus masuk neraka. Nah, di sana nanti Allah akan menunjukkan secara ilmiah bahwa tidak ada seorang pun yang akan bisa mendebat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nanti di hadapan Allah seorang pun yang akan menuntut keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua telah diatur oleh Allah dengan seadil-adilnya, sampai ada yang namanya ujian iman. Sehingga nanti di antara pelajaran yang bisa kita ambil lagi, manusia yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, benar-benar dia merasakan akan jerih payahnya, perjuangannya, dan dia sendiri akan merasakan, dan Allah akan tunjukkan inilah amalmu, sehingga dia merasa bersyukur kepada Allah karena telah melakukan apa yang diperintahkan. Dan ketika dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, dia merasa bahwa inilah faedah daripada beramal. Dan juga sebaliknya, manusia yang disiksa di neraka dengan segala jenis siksaannya, karena di neraka nanti siksaan itu para jamaah mulai dari yang sangat ringan. Yang sangat ringan itu kata Nabi, ketika Nabi menceritakan tentang siksaan yang menimpa pamannya Abu Thalib, ya, pamannya Abu Thalib, yaitu disiksa oleh Allah di neraka yang paling dangkal, di mana ada sebuah tempat yang tertutup, tidak ada pintu depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Fi dahdahin minan nar, di neraka yang paling dangkal, yang hanya disiksa dengan menginjak dua bongkahan batu, bara api, dua bongkahan batu dari bara api. Tidak ada kobaran api, cuma bara api saja. Mowo kata orang Jawa. Kemudian dia disiksa dengan menginjak dua batu tadi, dua bongkahan bara api tadi, saking panasnya sampai otaknya mendidih. Dan dia pun berkata, sungguh akulah orang yang paling panas siksaannya, padahal dia yang paling dangkal. Bagaimana dengan yang paling dalam?
mulai dari paling dangkal sampai kepada yang paling dalam, sehingga yang disiksa di neraka pun tidak akan menuntut kepada Allah. Kenapa disiksa di neraka? Kenapa? Itulah buah daripada ujian iman dan amal itu, para jamaah. Secara ilmiah, sungguh sangat ilmiah sekali. Apapun yang akan menimpa kita di akhirat nanti, apa selamat atau tidak selamat, prosesi ilmiah Allah jalankan saat ini. Allah perintahkan kita untuk beramal dan beramal, dan Allah uji iman kita. Allah terangkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang dilarang. Batasan-batasannya terangkan lewat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian oleh para ulama dikembangkan dalam ilmiah, dalam ilmu fikih. Ada ilmu fikih, ada ilmu akidah dan lain sebagainya. Sehingga nanti di hadapan Allah tidak ada seorang manusia pun yang akan menuntut keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua sebenarnya telah dikembangkan oleh Allah di dunia ini, ditunjukkan seluruhnya. Siapa yang banyak beramal dan siapa yang malas beramal. Pada ayat ini Allah menyatakan, apakah kamu mengira bahwasanya kamu dibiarkan begitu saja, tidak ada ujian? Itu maksud daripada perkataan Allah. Padahal Allah belum mengetahui artinya, bukan berarti tidak tahu, tapi disinilah proses ilmiah itu berjalan. Allah ingin menunjukkan siapa yang benar-benar beriman, benar-benar berjuang, dan siapa yang perjuangannya kurang seberapa semangat, atau yang mungkin tidak semangat, atau yang mungkin pura-pura semangat. Ayat ini, para jamaah, sangat berhubungan juga dengan keadaan manusia itu sendiri. Di mana manusia itu ada yang baik sekali, ada yang campuran antara kebaikannya dengan kejelekannya. Ada yang benar-benar jelek, sampai ada orang munafik, musyrik, ya. Kalau bahasa kita sehari-hari sekarang ini, sampai ada orang yang liberal, ya, PKI. Nah, ini munafik, PKI, liberal, terus nasionalis, pluralis. Bukankah memang klasifikasi manusia sudah terjadi? Inilah makanya Allah tunjukkan dengan ayat ini. Klasifikasi manusia itu terjadi. Maka begitu juga dalam masalah keimanan. Di sana ada ujian-ujian. Sampai benar-benar nanti siapa yang benar-benar berjuang untuk Allah, berjihad untuk di jalan Allah, dan menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai teman dekat, sebagai orang yang dikasihi dan dicintai. Dan orang-orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah, dan memusuhi orang-orang yang beriman. Dan semua itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah hidup itu. Hidup pasti diuji, para jamaah. Sebagaimana hadis berikut ini. Mungkin anak-anak bisa dikendalikan. Pak Jumain. Wa an Anas radhiyallahu an qala, dan dari Anas radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna idhamil jazai ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan di sisi Allah berdasarkan besarnya ujian. Wa inna Allah ta'ala, dan sesungguhnya Allah ta'ala, idha ahabba qawman ibtalahum. Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Faman radhiya falahur ridha.
Barang siapa yang ridho dengan ujian-ujian itu, maka baginya akan mendapatkan keridhoannya. Wa man sakhita falahu sukhtu. Dan barang siapa yang marah, tidak terima dengan ujian-ujian itu, tidak sabar menghadapi ujian, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Pada hadis ini para jamaah, bahwasanya iman itu pasti diuji. Sebesar apapun imannya pasti diuji. Semakin besar, semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi tingkatan ibadah seseorang, semakin tinggi pula ujiannya. Dah, tentu kita harus apa? Mempersiapkan diri untuk itu. Karena nanti pahala yang akan diberikan, balasan yang akan diberikan di akhirat juga bertingkat-tingkat. Mulai dari surga Firdaus sampai kepada surga yang paling bawah. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa surga itu tingkatannya ada 100 tingkatan. Kalau nama banyak sebutan, sebutan nama sesuai dengan jenis kenikmatan. Tapi bukan berarti bahwa surga itu ada 6 tempat. Nah, bukan seperti itu. Misalnya yang satu di Surabaya, yang satu di Jawa Barat, yang satu di Jawa Tengah, misalnya enggak seperti itu para jemaah. Tapi artinya satu surga cuma sebutannya beda-beda sesuai dengan nama-nama nikmat yang ada di surga. Sebagaimana neraka, neraka itu satu, yaitu neraka jahanam, tapi sebutannya macam-macam. Kenapa? Sesuai dengan tingkatan panas yang ada di neraka. Ada hutomah, ada hamiyah, ada macam-macam. Itu sebutan-sebutan, tapi satu tempat. Cuman masing-masing orang merasa di tempat masing-masing, dan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Satu surga, tapi surganya masing-masing orang telah ada. Setiap satu orang yang beriman, surganya al-arduha ka'ardis samawati wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Setiap satu surga seorang. Nah, subhanallah. Berarti kalau suami istri sama-sama masuk surga, perkiranya berapa? Ya, dua kali lipatnya. Satu orang saja lebarnya selebar langit dan bumi. Kalau suami istri sama-sama masuk surga, insyaallah dua kali lipatnya. Sebagaimana ayat berikut ini, arduha sebagaimana tersebut pada surah Ali Imran surah ketiga ayat ke 133, dan juga terdapat dalam surah Al-Hadid surah ke 57 ayat 21. Untuk sekarang yang dibaca yang Ali Imran 133. Allah berfirman, wasari'u ila mawfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Artinya, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, wasari'u, dan bersegeralah ila maghfiratin mir rabbikum, menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan kepada surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian pada surah ke-57 Al-Hadid ayat 21, Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاءُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Artinya, berlomba-lombalah kamu pada mendapatkan ampunan dari Tuhan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang mengendakinya, dan Allah Allah berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian semua menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan kepada surga, arduha ka ardis sama'i wal ard, yang lebarnya, luasnya seluas langit dan bumi. Dats lilladzina amanu, yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Billahi, beriman kepada Allah. Wa rusulihi, dan beriman kepada para rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, yang demikian itu adalah keutamaan dari Allah yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai keutamaan yang agung. Jadi ini para jamaah tentang surga. Luasnya seluas langit dan bumi. Setiap satu orang luasnya seluas langit dan bumi. Adapun tingkatan surga ada 100 tingkatan. Tingkatan yang pertama terdiri dari perak. Segala sesuatunya dari perak. Permadaninya perak, piringnya perak, sendoknya perak, minyaknya misik, minyak kasturi. Tingkatan yang kedua, lantai dua, surga yang terdiri dari emas. Segala sesuatunya emas. Ya, sama dengan di bumi ini para jamaah, segala sesuatunya tanah. Allah kun fayakun. Di bumi ini segala sesuatunya serba tanah. Sampai kepada tubuh kita ini tanah. Plastik ini dari tanah dulu. Besi ini dulu dari tanah asalnya. Seperti itu. Allah Maha Mampu. Surga ketiga, lantai ketiga yang terdiri dari mutiara. Jadi segala sesuatunya serba mutiara. Kemudian lantai keempat sampai lantai yang ke-100, itulah yang dikatakan di dalam kitab para ulama, mala ainun ro'at, tempat yang belum pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, dan belum pernah didengar oleh telinga, wala khotara biqalbi basharin, dan belum pernah terlintas di hati seorang manusia pun. Subhanallah, itulah surga. Karena itu para jamaah, tentang berita tentang ujian-ujian tadi, ya itulah prosesi ilmiah yang diberikan oleh Allah pada kita. Padahal Allah Maha tahu apa kita ini layak dapat surga Firdaus atau tidak. Iman kita seberapa, Allah pasti tahu. Tapi Allah ingin menunjukkan satu ilmu pada kita, satu kewajaran, sehingga nanti yang mendapatkan surga Firdaus, dia pun mengetahui keadaannya. Siapa yang disiksa di neraka yang paling dalam pun, dia pun merasakan bahwa ini adalah usahanya sendiri. Kemudian para jamaah, ada satu hadis, dan ini supaya menjadikan bagi kita pelajaran yang baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira, ketika Allah menghendaki kepada hambanya itu suatu kebaikan,
ajjalalahu al-uqubata fid dunya. Allah segerakan siksanya di dunia. Siksa di sini artinya cobaan-cobaan hidup. Allah segerakan di dunia. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, dan apabila Allah menghendaki kepada seorang hambanya itu kejelekan, bahwa dia diciptakan menjadi manusia yang jelek, kafir misalnya, amsaka anhu bi dzambihi, Allah tahan dosanya, dibiarkan, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai nanti akan dibayar semuanya di hari kiamat, akan dipenuhi semuanya di hari kiamat. Subhanallah para jamaah. Ini kata Rasulullah, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, artinya Allah mencintai seorang hamba, maka disegerakan segala yang berita-berita tentang kesulitan di akhirat nanti, semuanya disegerakan sekarang. Ya, daripada nanti disiksa di akhirat para jamaah, lebih baik di mana? Di dunia. Sebab siksa di dunia itu enggak seberapa daripada di akhirat nanti. Di dunia misalnya paling-paling kalau dicokot nyamuk ya sengkring gitu aja. Gatel itu aja masalahnya. Kalau kena bacok ya agak sakit, tapi setelah itu selesai. Kalau kena fitnah paling 2-3 hari, setelah itu selesai. Tapi kalau terfitnah di kubur, terfitnah di hari kiamat nanti gimana? Wallahi, siapa yang mau menyelesaikan? Siapa yang mau menyelesaikan para jamaah? Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, وَمَا لِذَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَرُ, tidak ada bagi seorang yang mendzalimi dirinya sendiri itu seorang penolong pun. Kalau disiksa di akhirat, subhanallah, tidak ada pertolongan. Di dunia, kena bacok masih ada obat merah. Nah ini, supaya tenang, supaya cepat sembuh. Wallahi, ada rumah sakit, ada kalau apa namanya haus, ada air untuk pelega. Masih di dunia. Dan setiap orang yang beriman para jamaah, makanya hati-hati. Makanya orang yang beriman itu hendaknya apa? Hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam bergerak. Kenapa? Karena kalau ada dosanya atau dampak daripada apa yang diperbuat itu, dan itu merupakan sebuah dosa atau sesuatu yang harus ada timbal balik, bagi orang yang dicintai Allah, Allah akan selesaikan di dunia, tidak di akhirat nanti. Contoh misalnya, dulu pernah nempeleng orang, ceplos misalnya ya. Karena dia orang yang beriman dan Allah cintai dan akan dimasukkan ke surga, tiba-tiba saja dia diceplos orang tapi gak seberapa sakit misalnya. Atau tiba-tiba saja Allah jadikan kepalanya tuh ketetap tembok sedikit gitu, tapi itu sebuah balasan. Atau kemudian malah Allah ampuni dan tidak terjadi. Subhanallah, itulah di dunia. Karena memang para jamaah, balasan dari suatu amal itu di dunia pun juga akan terjadi. Siapa yang pernah berbuat dosa, maka Allah akan tunjukkan pula dosa itu di dunia, dan bagi orang kafir di akhirat nanti juga. Terkadang suatu dosa Allah jadikan balasannya di dunia. Pernah memfitnah orang, difitnah orang. Pernah menzinai orang, tiba-tiba dari keluarganya ada yang dizinai, atau mungkin salah satu keluarganya atau siapa, sehingga dia sakit dengan itu. Dan juga ada istilah tobat di dalam Islam, bertobat dan berdoa agar diselamatkan oleh Allah dari fitnah, agar diampuni segala dosanya, sehingga dosa-dosa tadi hanya dikembalikan oleh Allah dengan yang lebih ringan. Misalnya seseorang menzinai istri orang lain, dia sadar dan bertobat kepada Allah, menangis, tiba-tiba istrinya hanya pernah digoda orang misalnya, ringan kan, hanya pernah digoda terus lari misalnya. Kenapa Allah meringankan siksaannya? Kenapa diterjadi? Karena Allah tidak akan menggunakan siksa itu untuk dia di akhirat nanti. Atau bahkan Allah ganti dengan yang lebih ringan lagi. Bukan
wanita dengan wanita, laki dengan wanita bukan, tapi tiba-tiba apa namanya ada sakit misalnya menimpa dirinya atau sakit menimpa istrinya misalnya, sakit cuma 5 hari misalnya, padahal Allah tahu ini balasan dari apa yang kamu perbuat. Cuman permasalahannya para jamaah, ada ayat saya lupa mempersiapkannya, setiap perbuatan Allah akan balas. Jika baik balasannya baik, jika jelek jelek. Dan jika seseorang diampuni oleh Allah dan memohon ampun kepada Allah, bisa jadi balasannya malah ringan dan sangat ringan. Makanya kita terus mendekat kepada Allah agar diselamatkan, termasuk dari perbuatan diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang yang beriman itu segala sesuatunya tanggung jawabnya Allah pasti selesaikan. Kapan? Sekarang. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Allah itu tidak menginginkan bagi orang yang beriman siksanya terjadi di hari kiamat. Karena itu diselesaikan di dunia ini. Ketika masih ada tanggung jawab, apapun tanggung jawab itu, mungkin dosa dengan orang lain, mungkin dosanya dirinya sendiri atau siapapun, Allah akan selesaikan segala permasalahannya di dunia ini. Entah itu urusan Allah. Sampai nanti begitu sudah masuk ke alam kubur, selesai urusannya. Atau bahkan diselesaikan pula oleh Allah sampai ke alam kubur. Ada juga di antara dosa kita para jamaah, Allah selesaikan sampai ke alam kubur, nanti di akhirat Allah akan bebaskan. Dan begitu seterusnya. Makanya kita harus berjuang dan berjuang untuk diri kita. Misalnya seseorang banyak masalahnya dan ternyata belum terselesaikan, mungkin Allah selesaikan pada saat mau meninggal. Misalnya di saat mau meninggal ada fitnah yang menimpa dirinya, ada fitnah yang menimpa dirinya, kemudian dari situ dia terkenal bahwa ini fulan pernah begini, dan dia sadar dan dia minta ampun kepada Allah, dan itu cara Allah menyelesaikan dosa dia. Bahkan para jamaah, kalau ada orang yang beriman, kok ketika mati aneh-aneh yang terjadi, misalnya tubuhnya melepuh, hancur, apa keluar nanah, mengalir dan lain sebagainya. Kalau orang sekitar kita, orang yang nggak ngerti, sering-sering menganggap ini apa? Aib. Ya, menganggap ini aib. Wah, matinya, lihat itu matinya begini-begini. Kalau kita yang beriman, jangan para jamaah. Kita yang beriman, yakin insya Allah ini adalah proses di mana dia menyelesaikan tanggung jawabnya, urusannya. Mungkin banyak hal yang harus diselesaikan. Sehingga dia harus menebus dengan itu sebelum kematian. Ada juga tentang orang yang meninggal. Nah, kita hanya melihat di masa hidupnya para jamaah. Dia orang beriman, selesai masalahnya. Ada orang beriman, ahli, ketemu di masjid. Kita setiap hari ketemu di masjid. Tiba-tiba kuburannya aneh. Pernah aneh-aneh? Aneh. Terlalu sempit, sudah dilebarkan sempit, terlalu dilebarkan sempit misalnya. Dan disaksikan oleh orang banyak. Nah, dipersaksikannya ini sebagai bukti Allah menyelesaikan urusannya. Sementara dia orang beriman. Kita tahu ini orang beriman. Ini orang beriman, sudah selesai. Mungkin ada sesuatu yang memang harus diselesaikan. Berita-berita tentang tiba-tiba kuburannya ada ular. Ada ular, kalau itu orang kafir, ya tahu itu orang kafir. Ya. Makanya orang kafir, kan gitu ya. Ini orangnya beriman. Juga aktif beribadah. Tapi mungkin dulu-dulu ada masalah yang belum terampuni. Kemudian dengan diperlihatkan kan jadi fitnah. Nah, itulah. Penebus-penebus dosa para jemaah bagi orang yang beriman. Ya, pernah ada kejadian di Jawa Timur ini, ya saya sendiri ikut ke kuburan gitu ya. Lah kemudian santri saya, ya, anaknya, bapaknya orang yang gali kubur itu resah. Kena ukurannya itu kok melebar. Kurang begitu. Sempat akhirnya menjadi permasalahan. Kemudian saya hadapi bahwa ini adalah ujian Bapak. Ya, terus anaknya sempat menangis dan
sedih. Akhirnya baru tenang setelah saya beritahu. Jangan, bapakmu beriman, bapakmu aktif beribadah. Mungkin ada sesuatu yang memang harus diselesaikan detik ini pula. Akhirnya anaknya tenang. Ya, sampai selesai penguburan kemudian saya beritahu. Wallahi para jamaah, hanya saja kita harus berusaha. Makanya kita berdoa sebelum salam itu apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Yang kedua, wa min azabil qabri. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamati. Yang keempat, wa min fitnatil masihid dajjal. Jangan lupa para jamaah, empat perkara ini kita wajib berdoa sebelum salam. Yang belum hafal segera mencari tahu, tanya-tanya insyaallah, tanya ke saya juga boleh. Ini penting para jamaah. Jadi pokoknya setiap orang yang beriman, ini intinya, Allah tidak rela kalau nanti disiksa di neraka. Maka Allah akan selesaikan urusannya di dunia sampai habis. Nah, kalau melihat berita itu para jamaah, berarti orang yang masuk neraka dari orang yang beriman itu siapa? Wallahi para jamaah, ada kemungkinan ya, kalau orang yang sudah sewajarnya menjalankan agama sesuai dengan kemampuannya, insya Allah tidak akan masuk neraka. Tapi yang masuk neraka itu kemungkinan adalah orang yang beriman tapi masih melakukan kesirikan demi kesirikan, kesirikan kecil, yang mana dengan itu dia terpaksa harus turun ke neraka. Karena Allah telah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwasanya Allah tidak akan mengampuni, Allah akan mengampuni dosa-dosa ya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa apapun selain dosa syirik bagi yang dikehendaki. Jadi berdasarkan ayat ini, orang yang masuk neraka orang yang melakukan dosa syirik, yaitu syirik kecil. Dan orang yang melakukan dosa-dosa besar yang sampai belum terjadi pengampunan. Karena Allah mengatakan liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Mungkin ada dosa yang dikehendaki diampuni, mungkin ada dosa yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk diampuni, sehingga terpaksa masuk neraka sesuai dengan keadaannya. Ada yang sebentar, ada yang lama, bahkan ada yang ribuan jutaan tahun, bahkan sampai ada yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka bagi orang-orang yang beriman. Tapi para jamaah, bagi orang yang taat, artinya taat itu ya dia menjalankan agama meskipun ada dosa, pengampunannya itu terlalu banyak begitu loh. Orang yang beriman itu pengampunannya banyak sekali para jamaah. Imannya sendiri ketika tegak benar sudah jadi pengampun tersendiri. Sampai Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya bena Adam, kata Allah, wahai anak Adam, lau ataitani bikurabil ardi khotoya, sekiranya kamu nanti di akhirat mendatangi aku dengan dosa sepenuh bumi, summa lakitani walam tusyrik bi syai'an, kemudian kamu menjumpai aku dalam keadaan tidak syirik dengan sesuatu apapun sedikit pun, apa kata Allah, la ataituka bikurabiha maghfiratan, sungguh aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi itu pula ampunan. Kalau dosanya sepenuh bumi, ampunannya sepenuh bumi, gimana para jamaah? Impas. Ya, selesai masalahnya. Kalau ampunannya seluruh bumi pula, kemana tempatnya? Surga para jamaah. Selama tidak syirik. Orang yang beriman mendapatkan ampunan dengan imannya, di mana seluruh anggota tubuhnya, seluruh ruas-ruas jarinya, ruas-ruas tulangnya dianggap bersedekah dalam setiap harinya. Ada pahala-pahala tersendiri. Kenapa? Karena ini tubuh yang diimankan. Ada pahala tersendiri para jamaah. Likulli sulama, kata Rasulullah, tiap-tiap ruas baris lahu sodakotun, ada pahalanya. Belum lagi kita mengucapkan salam, assalamualaikum, bermuka manis dengan sesama kaum muslimin, saling tolong menolong, kemudian belum lagi kita berzikir kepada Allah ya, dan lain sebagainya.
banyak sekali pengampun-pengampun dosa dan yang mendatangkan pahala. Termasuk juga wudhu kita, mulai dari basuh tangan sampai basuh kaki, mengampuni dosa-dosa. Kemudian berjalan kita dari rumah menuju masjid, satu langkah menghapus satu dosa dan sekaligus mengangkat satu derajat. Pulang dan perginya Allah sediakan surga, rumah di surga. Setiap kita berangkat menuju sholat berjamaah di masjid para jamaah, kita dapat dua istana di surga. Kullama ghoda aw roha. Setiap berangkat satu istana, pulang satu istana. Kalau sehari semalam berapa kali kita pergi ke masjid? Berapa kali kita sehari pergi ke masjid para jamaah? 5 kali. Kalau 5 kali kali 2 istana berarti berapa setiap hari? 10 kali. Allah membuatkan kita 10 istana setiap hari. Bagi yang tidak pernah putus sholat 5 waktu di masjid, setiap hari, setiap berangkat ke masjid, pulangnya 2 istana. Berangkat 1 istana, pulang 1 istana. Wallahi para jamaah, berarti kalau kita pas gak ke masjid karena ada masalah, menangislah kita. Waduh, istananya luput. Nah gitu kan itu. Ya ini bisa jadi alasan sehingga kita semangat para jamaah. Berarti saya gak dapat istana sekarang. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Setelah itu apa? Begitu dapat panggilan azan langsung tancap gas menuju masjid. Ya? Jangan sampai gak dapat istana yang kedua kalinya. Gitu. 4. Kalau 2 kali sholat berarti gagal berapa istana? 4. Lah kalau kita umur 80 tahun setiap hari 10 istana, gimana para jamaah? Lawang surganya saja seluas langit dan bumi kok. Seluas langit dan bumi para jamaah. Maka umur kita dipakai membuat istana sebanyak umur kita, surga kita tuh masih apa? Masih terlalu longgar. Apalagi kita umurnya cuman ya ada yang 40, ada yang 60. Seumur 1000 tahun pun surga itu masih apa? Masih luas itu, seluas langit dan bumi kok. Ya mari kita perbanyak istana di surga. Ya kalau kita punya istana di surga, ya hitung-hitung ini ya. Kira-kira ada permaisurinya enggak kira-kira? Halo? Ya pastilah. Ya pasti para jamaah. Ada permaisurinya. Masya Allah, jangan khawatir. Surga itu Masya Allah, mala ainun ra'at, tempat yang belum lihat oleh mata, wala uzunun samiat, yang belum pernah didengar oleh telinga, wala khotor biqalbi basharin, belum terselip dalam hati. Ada, Masya Allah, istriku yang di dunia dulu seingat saya kurang cantik, begitu masuk surga ternyata apa? Masya Allah, bidadari luar biasa. Ini ibu-ibu yang ngaji di belakang ya, yang aktif ngaji bu ya, Masya Allah, supaya ibu-ibu nanti bidadari yang paling utama di surga. Ini ada ibu-ibu nggak kira-kira? Ya mudah-mudahan tahun ini ada ibu-ibu ya, monggo diundang ibu-ibu ya, jangan hanya bapak-bapak yang diundang. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi memang dunia ini oleh Allah disetting untuk apa, dijadikan oleh Allah untuk men-setting siapa diri kita nanti di akhirat. Dan di akhirat nanti kita ini akan mendapatkan surga yang seberapa, settingannya kapan? Sekarang para jamaah. Ya. Maka jangan sia-siakan waktu. Dengan seiring habisnya waktu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, hidayah untuk bisa menghadapi segala kemungkinan ujian yang diujikan kepada kita. Atau kita katakan di hadapan Allah begini para jamaah, ya Allah, seberapapun ujian yang kau berikan kepadaku, aku terima ya Allah, selama engkau memberi kekuatan. Sebab kalau engkau tidak memberi kekuatan para ya Allah, ujian besar, ujian kecil pun kalau engkau tidak memberi kekuatan, aku tidak bakalan mampu. Itulah yang kita katakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita nanti dikumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.